Oke guys, kita nyelam pakai ini guys. Ah, kayak kaki bebek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sekalian dimanapun Anda berada, masih bersama kami Orang Petualang. Hari ini nih kita mau coba nyelam di lampu merah, ya, di daerah Kepulauan Tanjung Pandan Bangka Belitung. Tentunya masih bersama kami. Wah, gimana keseruan kami kan lagi nyelam atau gimana? Ikuti terus sampai selesai, kawan. Mir, Amir, awas jatuh Mir, Abi. Oh ya teman-teman, sebelum lanjut di video ini nih, ya silahkan untuk di subscribe dulu dan di like, aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak pernah ketinggalan video-video seru dari saya. Oke, mau lanjut? Check it out, gaskeun. Teman-teman, mau keseruan kami seperti mana? Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, aktifkan loncengnya biar kalian gak pernah ketinggalan video-video kami, keseruan yang lain-lainnya. Makarena, makarena, enak, enak, enak. Masih bersama dua badut. Oke ya teman-teman, hari ini kita mau coba perahu buat selam ini, karena perahu ini selam ikan ya, terutama buat nyelam ikan birai. Nah nanti kalau emang ini rame, nanti kita mau bikin part 2 nya yaitu tuh bekerja selam ikan dan juga mengenalkan nama ikan-ikannya ya. Mungkin teman-teman mungkin gak ada yang tahu, mungkin banyak jenis ikan. Oh Charles, libur ya? Libur, belum cair. Ini tempat wisata Tanjung Pendam. Tempat wisata namanya Tanjung Pendam ini. Taman Wisata Nasional daerah Kepulauan Bangka Belitung Tanjung Pandan. Ya buat teman-teman ya, mungkin akan agak ada skip-skip ya. Kalau nggak skip-skip kayaknya terlalu panjang videonya ya, susah buat ngeditnya nanti ya. Tadi akhirnya kita skip-skip dulu. Oke okay? Teman-teman, udah 1 jam lebih mungkin perjalanan kita tadi. Ya masih di tengah tinggi. Ya ini kita tetap saja, nanti kita mau bikin ya, bikin seru-seruan gimana ya gitu. Tapi itulah, mari kita lanjut terus. Nanti kita akan foto-foto, mungkin akan mandi. Ya, gimana mandi itu ke air dalam, yang dalam itu kita nanti akan coba nyelam yang dalamnya air 20 ya mungkin ya. Coba gimana rasanya itu. Cuacanya lumayan panas, ekstrim terik sekali cuaca ini, benar-benar panas cuacanya nih. 25. Ini air ini mungkin kedalaman air ini masih sampai 15 ini air ini. Mungkin kita ke tengah lagi sana, hampir air 20-an, air 20-30 depan itu tuh. Mungkin di air 20-30 itu kita akan nyelam nanti ya. Situ kusumbukis kan bang ya? Kusumbukis kan? Oh.
Bugis itu tuh Pulau Gosong Bugis itu tuh taman wisata. Cuacanya sangat terik sekali. Benar panas. Cuaca saat ini benar-benar panas. Mateng. Mateng, cuk, mateng, mateng, mateng. Berjemur. Kayak ikan asin. Apalagi ini airnya, ini air, air asin, air laut. Jadi kalau berjemur gini macam bikin asin. Pulang tinggal goreng, guys. Kita akan coba ya, selam air 20-25. Lanjut. Oke, teman-teman udah pada nyampe. Udah 4 jam perjalanan. Sekarang baru nyampe tujuan. Nah, sudah mabuk anak-anak ini. Ya. Bentar lagi dia muntah. Teman-teman, kita sudah nyampe. Jadi di sini tempat kita nanti berjangkar. Sila kita nyelam. Ayo Charles, kita sikat, kita selam, kita nyelam, nyelam, kita nyelam, nyelam. Ini guys, alat-alat kami nyelam. Ya, ini alat kami nyelam. Berjangkar, 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 pasang jangkar. Oke, teman-teman. Itu pulau apa namanya, Cok? Kalimuap. Kali itu Kalimuap. Itu? Kota mana tuh? Hah? Tanjung Pandan. Ya bukan, itu kota itu ujung itu mana tuh? Ya kotanya Tanjung Pandan. Iya, tahu, ku jempol ke Tanjung Pandan. Waduh, pakai waring itu sih. Habislah gamat patasan. Pecah semua perutnya. Buang semua itu nanti les. Oke, teman-teman. Les, waduh. Kita sudah sampai di tengah. Lihat airnya sudah biru gini. Kita akan nyelam di sini. Kita lihat keseruannya bagaimana, guys. Begitu mantap tempatnya, guys. Ya. Kita lihat ikan apa yang ada di bawah ini. Ya. Siang ya, guys. Sekarang apa kita ini coba mesin. Kita coba mesin ya, makanya kita siang ya. Tapi kalau emang malam, pasti otomatis kan nggak bisa bikin video ya. Video juga mungkin susah apa malam. Karena apa gelombang gede. Ya. Ini aja teduh gini ya. Lumayan lah. Kalau pas gini ini nih. Oke ya teman-teman, kita sudah sampai tujuan. Ada kunci nggak ada? Oke teman-teman, lanjutkan terus kemana keseruan kami. Teman-teman, kepala saya ini agak pusing, mungkin agak mabuk, setengah mabuk karena jarang kita ke laut. Ya apa namanya? Jarang bener nama itu kita itu apa tuh nama itu kalau bilang itu tuh. Apa itu yang namanya itu? Pokoknya itu buat cloud tuh kita jarang cloud gitu lah, intinya jarang cloud. Dan satu kita tuh bukannya jarang, emang gak pernah cloud-cloud ya. Tapi namanya kita hobi berpetualang. Ya beginilah kita berpetualang di laut. Udah mau mandi atau selam? Oke. Oke teman-teman, nanti saya akan coba-coba mandi dan nyelam. Ya ini ya buat teman-teman semuanya ya, ini ada himbauan dari saya. Mungkin yang bagi yang belum pernah buat nyelam air 20 atau 25 atau 15 seperti ini nih, itu jangan coba-coba loh. Karena apa ya? Hentakan air di dalam itu tuh bisa membuat kuping kita pecah dan kita tuh akan mengeluarkan darah. Itu akibat palingnya fatal, bisa ada meninggul, meninggai, meninggul. Itulah. Sekian. Oke teman-teman, sudah bergelombang. Sudah begitu lihat pemandangannya, coba kita lihat begini ya. Wow, amazing, mantap sekali. Wih. Wuhuu. Permadi kawan. Srrrr. Nges. Teman-teman, jalan-jalan kita bikin video seperti ini nih. Ya kalian mungkin nggak ngelihat kok saya bikin video kayak gini kayak mana? Emangnya panah? Kalian tengok aku bikin video. Tuh. Capek sekali. Edi. Hey. Ah. Apa ini? Ayo, kami mandi. Oke guys, kita nyelam pakai ini guys.
kayak sepatu kaki bebek. Katak. Jangan lupa untuk subscribe. Sampai SMS aku kemarin bos, kita udah masuk.